Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, selamat sore ya. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan filter Instagram dengan efek kedip mata ataupun ting-ting ya, yang lagi viral di TikTok ya. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita cari untuk pemilik dari bagian menu pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa cari saja untuk pemilik dari filternya. Dan untuk pemilik dari filternya adalah Gita Ginar. Oke, ya, nanti admin akan taruh di samping dari video ini. Jadi untuk kreatornya adalah Gita Ginar ya. Jangan lupa juga buat di-follow agar teman-teman bisa mendapatkan filter terbaru dari kreator ini. Kemudian kita masuk saja ke bagian menu filternya dengan tap saja di bagian segitiga. Selanjutnya untuk yang versi tretetetting ya, ini di posisi yang ke sebentar yang kelima teman-teman ya. Di sini bisa kita cek untuk filternya. Jadi untuk nama filternya adalah tetetetting. Oke, kemudian untuk nama kreatornya adalah Gita Ginar. Kemudian buat teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan klik saja bagian menu coba di sebelah kiri. Kemudian jika ingin simpan, teman-teman bisa klik saja bagian tanda panah di sebelah kanan. Nah, buat teman-teman yang tidak bisa menggunakan filternya, silahkan diupdate Instagramnya di Play Store terlebih dahulu. Oke, ya, cukup mudah buat mendapatkan filter Instagram tetetetting ya, ataupun kedip mata yang lagi viral di TikTok ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.